Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat berpuasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Dan di sini ada berita baru bahwasanya Ustaz Ebit Liu berada di Jakarta, yaitu di Indonesia, guys. Masya Allah, orang baik daripada Malaysia datang ke Indonesia. So, apa yang akan dibuat oleh Ustaz Ebit Liu? Oke, di sini dari channel Ustaz Ebit Liu, yaitu Jembatan Kehidupan. Dan ini letaknya di Jakarta, guys. Saya ingin tahu bagaimana istilahnya kegiatan Ustaz Ebit Liu yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Allah, biasanya seperti ini ya, kolong jembatan kalau di Indonesia itu untuk tempat tinggal mereka-mereka. Jangan lari. Kakak dulu bawah-bawah nih. Ya. Masya Allah. Rumah di mana? Abang rumah kakak rumah mana? Saya rumah itu kan kontrak. Oh, kerja kontrak, kontrak. Oh. Udah lama? Udah lama. Kontraknya suami? Nah. Oh, nih. Ini siapa? Ini dia nih anak itu. Ini yang tinggal di kolong. Ini yang tinggal di kolong, Pak. Di kolong mana? Tuh. Itu. Seberang sana? Itu. Oke. Okay. Oh, kakak tidur di sini? Iya. Di dalam nih lah, dalam nih. Iya, di sini. Kakak tidur sini aja? Ini anak-anak tidur mana? Adik tidur mana? Ini nama apa nih? Aisyah. Aisyah. Ini nama? Hafifah. Sudah berapa lama di bawah nih? Sudah lama, 3 bulan. Oke, ternak ayam. Sebelum juga ini duduk di mana? Di sebelah. Di sini juga? Nah, itu di bawah sana, sekarang ke sini. Karena di situ nggak boleh. Di situ? Naik ke sini ke biru, di dalamnya. Ikut luar? Oh, celah-celah tuh, biru-biru ya. Tuh. Naiknya nanti dari situ. Kita boleh lihat istilahnya kehidupan mereka seperti itu, guys. Allahu Akbar. Kakak, assalamualaikum. Salam. Gimana kak sini? Naik jom, naik. Dulu tidur di sini. Oh di sini, tidur mana? Masuk bawah tuh? Iya, masuk ke bawah mana? Sini nih. Iya. Masuk. Yang banyak sekali istilahnya kalau di Jakarta itu yang di kolong-kolong ya guys. Tak ada alas-alasnya mana? Ada. Ada karpet. Sebenarnya karena, I don't know. Bahaya dulu, juga sih. Pernah tidur sini lah dulu lama lah. Berapa lama sini? 3 tahun. Kamu berapa kakak? 2-3. Kadang-kadang orang tak bersyukur hidup ni kan. Walau ada rumah, ada semua pun malah. Ada orang macam kakak tak ada rumah tapi senyum je kan. Walaupun banyak menangis juga eh. Anak cantik. Masya Allah. Jom. Nanti kalau masa buka puasa ramai eh? Ya. Sore, maghrib semua ada di sini. Nanti kita buat buka puasa di sini eh. Sini ada macam bilik-bilik sewa ke dia orang? Saya. Ha? Melihat rumah. Mari tengok rumah jom. Kakak. Kakak duduk situ boleh? Suka? Gembira? Selesa sikit kan? Allah. Assalamualaikum. Rumah biliknya untuk ni kami bayarkan. Yeah. Ada yang kosong lagi ya rumah bilik. Penat pak. Tidur, tidur pada sahur, pada subuh tadi. Tadi habis buka toko juga. Ini semua bapak semuanya semua rumah. Ini. Ini rumahnya. Ah kakak meh. Okey. Sekarang barang-barang di tepi jalan lah. Yeah. Tu. Kamar, ruang tamu, dapur. Ini biliknya? Ya. Ini kak, tandas. Boleh kak, Pak, kita bayar 3 bulan eh? Okey. Dari Malaysia? Haa. Pusing-pusing bulan Ramadan. Tidur sini. Suka? Suka tak? Happy, happy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jaga solat, jangan tinggal. Dan bila kita jaga solat awal waktu, nanti Allah jaga kita di dunia dan di akhirat. Kalau sedih, ingat dia sayang kita.
Allah sayang kita. Semua ujian tu sebab apa? Sebab dia sayang kita. Semua ujian tu sebab dia sayang kita. Dia tak pernah lupakan kita, dia sangat sayang kita. Jadi Allah tu sayang kat kakak kan. Ujian hidup sudah susah, sedih. Sedih juga kan buat anak-anak kecil kita tepi jalan. Dulu ada rumah dulu, mak ayah. Daripada dulu tinggal tepi jalan. Dah tak punya orang tua. Sudah tak punya orang tua. So daripada kecil tidur di jalan. Tidur di jalan-jalan di tembok. Di mana aja? Pernah dapat pernah tidur bilik begini? Tak pernah. Oh, tak pernah ada rumah bilik, tak pernah lah. Sepanjang hidup daripada kecil tak pernah. Syukur pada Allah eh. Nanti anak ni belajar rajin-rajin. Ha, jaga mak ayah. Semoga Allah bantu kakak ya. Amin. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan kakak ya. Jaga amin. Diri, jaga solat, di Allah jaga kita. Ini kan Allah yang punya kan. Kita doa lah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terima kasih temukan kami yang kakak ni. Beri mudahkan hidup beliau, bahagiakan hidup beliau. Saya ingin amin. Beri kebaikan rahmat yang mencurah-curah buat kehidupan beliau. Amin. Mudahkan segala urusan kami. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi adik, bye-bye. Jumpa lagi ya. Kakak, terima kasih ya. Jumpa lagi. Allah. Saudaraku, di sebalik ujian ada rahmat, betul. Alright, guys, selesai videonya. So itulah tadi Ustaz Abid Leo di Jakarta, dan ya, kita boleh lihat di sana karena banyak perantauan juga. Dan ya, saya nggak bisa komen banyak ya. Terima kasih kami ucapkan Ustaz Abid Leo, orang baik dari Malaysia yang datang ke Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Orang sebaik beliau, Allah. Masih ada, betul. Jangan dikatakan beriman kalau orang itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abid Leo ni ujiannya sangat-sangat berat. Dibanding dengan saya yang ujiannya tak ada apa-apa pun. Allahu Akbar. Jadi semakin baik kita, maka Allah akan semakin menguji kita. Semakin kita beriman kepada Allah, Allah akan semakin menguji kita dengan kemiskinan, dengan ketakutan dan lain sebagainya. Tapi semata-mata Allah nak kita ni tambah sayang, tambah beriman, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita. Allah itu sangat senang apabila kita merayu Allah. Allah sangat senang apabila kita menangis meminta kepada Allah. Allah tu Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Maka daripada itu, nikmatnya beribadah di malam hari ketika tidak ada manusia yang istilahnya bangun dan hanya kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita boleh bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dah tengok video ini guys. Terima kasih kepada Ustaz Abid Leo dan juga orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan fid dini wa dunya al akhirah, menjaga dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys yang sudah request di Instagram. Allahu Akbar, melo banget sih. Jadi saya tuh kayak terharu banget istilahnya melihat Ustaz Abid Leo datang dari Malaysia ke Indonesia ini. Wow, keren banget. Terima kasih guys. Terima kasih karena kalian istilahnya ya, kita semua ini satu rumpun saudara, maka sepatutnya kita sudah gotong royong dan tolong menolong seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.